Salam semua, selamat datang ke siri pengajaran Buku Wahyu. Dan minggu ini kita akan mempelajari pelajaran dari fasal yang ke-17. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhanlah yang menaungi pelajaran kami hari ini dari awal, pertengahan sampai ke akhir. Dan kami berdoa bukan sekadar kami menangkap akan poin-poin yang mengajar tentang Adanya penghukuman akan datang, penghakiman besar dan juga kesusahan besar, tapi di sebalik semuanya itu, biarlah kami mengerti betapa berkuasanya Tuhan kami, betapa besarnya kemampuan Allah kami bekerja di sebalik semua kuasa-kuasa orang-orang jahat dan juga penguasa-penguasa dunia di mana kuasa Allah jauh lebih ajaib dan agung dan mulia dan tetap menaungi hidup pribadi kami biarpun kami hanya seorang pribadi yang kecil di bumi ini tapi mata Tuhan tidak pernah terlepas. Terima kasih Bapak. Kami mendoakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 17. Seringkali dikatakan di dalam Alkitab bahwa Kisah Alkitab itu seperti kisah dua kota, kisah dua kota The Tales of Two Cities. Kenapa? Karena kota yang saya maksudkan itu adalah Kota Babel, di mana ada 287 sebutan tentang Babel di dalam Alkitab, dan Kota Yerusalem, di mana ada lebih 800 sebutan ataupun reference di dalam Alkitab, Babel dan Yerusalem adalah dua kota yang bertentangan dari segi um, tujuan kewujudannya dan juga rencana Allah yang dikerjakan melaluinya. Kota Babel seperti mana yang kita tahu dikenali sebagai kota yang penuh dengan kekeliruan. Asal usulnya wujud dari kejadian pasal yang ke-10-11, kita akan lihat sebentar nanti Di mana Allah mengelirukan orang-orang di dalam kota itu kerana mereka mempunyai satu hasrat, satu tujuan dan mereka punya kerukunan yang mantap tetapi kerukunan yang membawa kemudaratan dan kemusnahan mereka. Justru Allah menyebabkan mereka berpecah dan kota itu berpecah dengan roh agamawi dan roh itu berkembang. Nanti saya jelaskan. Tapi kota Yerusalem, Salem ataupun Damai, lebih dari 800 reference kota di mana akan kembali niat Tuhan Yesus dan memerintah dari kota itu. Jadi kita ada dua kota di sini. Dan sebab itu saya jelaskan semua ini untuk menolong kita melihat Wahyu 17 Karena ada pelajaran yang besar tentang kota Babel. Wayu 17, berikut adalah pembahagian pasalnya. Uh, pelacur besar, ayat 1 hingga 6. Siapa pelacur itu? Adakah seorang pribadi? Adakah satu roh? Adakah ia suatu kuasa? Pelacur besar, ayat 1 hingga 6. Binatang, yang kita sudah belajar dalam pasal 13 pun. Ayat 7 hingga 11. Persekutuan melawan anak domba, ayat 12 dan 14. Persekutuan melawan ini juga kita lihat ketika mur Adakah Allah dalam penghukuman mangkuk yang ke-6 dan ke-7 dicurahkan di mana ada kuasa-kuasa dari utara dan timur maju untuk mengalahkan anak domba dan umat kesayangannya. Kemudian itu akan dilihat dari ayat 12 hingga 14 binatang dan raja-raja yang melawan pelacur akhirnya ada perpecahan di antara persekutuan ini. Persekutuan binatang yaitu antikristus, raja-raja dan melawan pelacur yang memerintah. Jadi soalannya Saudaraku, apa yang kita mau belajar tentang hubungan Babel dan pelacur ini? Ya, hubungan Babel dan pelacur ini. Jadi Wahyu 17 akan fokus kepada Babel rohani yaitu sistem agama dunia. Dan juga Wahyu 18 fokus kepada Babel komersial ataupun sistem ekonomi dan politik dunia. Jadi hari ini ada pelajaran yang sangat penting tentang Babel. Jadi kerana ia pasal 17, ia adalah Babel rohani yang ada kaitannya dengan pelacur itu. Jadi pelacur itu bukan hanya satu perempuan, satu pribadi yang punya nama seperti di dalam beberapa kali di dalam Alkitab seperti contohnya dalam buku Hosea Di mana dia disuruh menikah dengan pelacur, ataupun kita lihat beberapa kali di dalam Alkitab, um, di mana uh, Yehuda uh, mengadakan hubungan dengan uh, pelacur. Gitu ada namanya, tapi ini bukan satu pribadi, tapi satu sistem, Yaitu sistem agama palsu, false religion yang dikenali sebagai pelacur. Jadi, tempat di mana agama palsu ini beroperasi adalah di kota Babel karena di situlah bermulanya agama palsu dan di situ jugalah agama itu akan berakhir agama palsu itu akan berakhir jadi kenapa wahyu pasal 17 kita akan belajar Babel rohani dan pelacur itu yaitu sistem agama dunia palsu mari saya bacakan ayat 1 dan 2 dan saya akan menjelaskan sambil membaca setiap ayat ya. Pelacur besar akan uh, merangkumin pasal 1 hingga pasal yang ke-6. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku. Jadi berarti pasal 16 murka cawan baru berakhir dan saya pikir ini mungkin malaikat yang mencurahkan cawan yang ketujuh lah. Dan me mereka Mari ke sini dia bilang berkata begini kepada ku yaitu kepada Yohanes penulis buku Wahyu ini marilah ke sini aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya berarti ayat 1 bermula dengan pengakhiran pelacur itu luar biasa kan pelacur itu adalah kuasa agama palsu agama kosong yang rupa seperti sesuatu agama tetapi tidak punya kuasa. Dan, dan itu mungkin menjadi sesuatu yang berbahaya, memang berbahaya dan sangat tidak baik untuk dunia kita. Tetapi Alkitab bermula dalam pasal 17 dengan pengakhirannya. Yohanes ditunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar Yang duduk di tempat yang banyak air, nanti tempat yang banyak air itu kita akan melihatnya. Maksud dalam dalam Fasal 17 juga Berarti tempat di mana banyak air itu, jumlah orang suku, kaum, bangsa, bahasa, berarti pelacur ini mempunyai kuasa atas pengaruh yang besar, sejumlah besar orang, influence pengaruh yang besar atas manusia. Dan ayat kedua dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi perempuan yang dikenali sebagai pelacur ini adalah sebenarnya agama palsu. Agama ini, saudaraku dipanggil uh, orang yang yang operasikan agama ini dikenali sebagai pelacur. Kenapa? Karena seorang pelacur tugasnya adalah untuk menggoda seseorang yang sudah menikah dan hidup dalam satu pernikahan untuk mempunyai hubungan dengan dia pelacur itu sehingga perhubungan yang asli dan benar yang 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 diberkati dengan pernikahan itu retak karena ada percabulan yang terjadi karena dorongan-dorongan dari seorang pelacur. Seperti itu kuasa agama sesat ataupun agama palsu di akhir zaman adalah untuk menarik umat percaya dan orang yang tidak percaya pun yang ada di dalam hati mereka kerinduan untuk beragama, untuk mengikuti satu agama yang tidak ada maksud yang tidak ada kuasa tetapi hanya rupa gambaran luaran nampak macam sesuatu beragama tapi sebenarnya tidak ada kuasa. Dan orang yang mengoperasikan agama itu dikenali sebagai pelacur. Kenapa? Karena dia pelacur, karena dia sudah menangkap dan memenangkan hati banyak orang daripada percaya dan menyembah kekasih jiwa mereka yang sebenar di surga. Semua itu dia dikenali sebagai pelacur. Paham Saudara? Oke. Okay. Jadi sebut pelacur di dalam ayat 1, ayat 15 dan juga ayat 16 pasal 17. Gelarannya adalah Babel Besar. Nanti kita akan lihat dalam ayat 5, Babel Besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi, dia bukan sekadar hanya membawa sesuatu agama, tapi sebenarnya agama itu diselaputi oleh kekejian, percabulan, kekayaan, dan juga saudaraku, ciri-ciri um, yang nampak seperti rohani tetapi sebenarnya tidak jadi siapakah dia itu dia adalah sistem agama palsu dunia dan dia menunggangi binatang itu nanti kita akan melihat dengan tujuan untuk menyesatkan bangsa bangsa Oke okay, itulah uh, tugas ataupun tujuannya uh, Siapakah wanita itu Alkitab memberi jawaban siapa wanita ini kalau sudah bertanya siapa wanita ini saya sudah jelaskan dia pelacur, tapi mengikut Alkitab, apakah kuasa dia itu? Ayat 18 dari pasal 17, Saudara boleh lihat juga dan bacakan. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Kota besar yang memerintah raja-raja. Hmm. Macam mana satu kota boleh memerintah banyak raja? kerana banyak raja akan tunduk kepada dialah kota itu adalah tempat di mana perempuan ini beroperasi kota itu adalah tempat permulaan agama palsu itu dan dari mana datangnya lahirnya roh kepalsuan itu jadi dan banyak raja yang yang percaya dengan apa yang dijual oleh agama palsu ini mereka tunduk sebab itu mereka menjadi penyembah agama palsu ini. Banyak. Banyak orang hari ini saudaraku, presiden, pemimpin, raja dan juga um, diktator juga. Di dalam hati mereka semua ada satu Tuhan yang mereka sembah. Dan iblis tahu ini. Jadi dia akan menggunakan agama palsu. Kerana agama itu saudara adalah sesuatu yang ada di dalam naluri semua orang Untuk berinteraksi dan berkenalan dengan kuasa yang lebih mulia dan lebih besar di atas mereka, jadi dalam proses itu, senanglah dengan tujuan itu. Tapi kau boleh kasih uh, pesongkan dia sikit, kasih dia uh, uh, mencairkan kebenaran dia sikit, sehingga yang nampak itu macam agama, tapi bukan, sebenarnya bukan agama. Nampak ada semua ciri-ciri keagamaan nampak seperti memanggil satu tuan tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, itu yang dia promosikan. Itu yang lahir dari Babel. Itu yang menyebabkan banyak raja ikut dia. Amin. Nah, mari kita perhatikan saudara. Nah, untuk memahami pengaruh agama palsu ini, dari mana dia datang? Apakah asal usulnya? Kita perlu kembali kepada kejadian pasal 10 ayat 11. Saya mau saudara bacakan sendiri, di mana saudara lahirnya, cucu kepada Nabi Nuh. Nama dia adalah Nimrod. Ha? Dalam pasal ke-8 ayat 10, Nimrod berarti yang memberontak dari bahasa Akidia. Dia adalah yang memberontak. Seorang pemberontak yang melawan Tuhan. Dia adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Perkataan pemburu perkasa di hadapan Tuhan Perkataan hadapan itu adalah panim yang berarti muka. Panim itu adalah hadirat muka Tuhan. Lebih spesifik, panim itu adalah muka. Jadi, bila kita masuk ke hadirat Tuhan, kita diberi peluang untuk berdepan dengan muka Tuhan. Tetapi, si Nimrod ini, dia berada di hadapan Tuhan seperti dengan sikap yang angkuh dan jahat, sehingga dia tantang dan saudara dia itu seperti seorang yang yang memberontak terhadap Tuhan, menghujat Tuhan seperti itu. Nah, itu dia adalah seorang pemburu yang punya sikap seperti itu. Nah dalam kejadian 11 kita tahu mereka membina menara Babel dan fungsi dan maksudnya saudaraku menara itu adalah supaya orang bersatu untuk mencari Tuhan. Nah kau tengok mereka bersatu. satu hati, satu bahasa, satu satu jiwa mau mencari Tuhan. Tuhan tengok, wah, tidak semestinya kerukunan seperti ini semuanya baik. Tidak semestinya. Kerukunan seperti ini tidak semestinya baik. Kenapa tidak baik? Kerana ia punya maksud yang salah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk membina agama sendiri, agama palsu. Sebab itu Allah mencerai-beraikan mereka, memecahkan mereka supaya mereka bergerak sendiri ke tempat lain dengan bahasa dan budaya, dengan latar belakang mereka dan mereka hidup dan dengan harapan setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa itu akan di Jama dan mereka akan dimenangkan oleh Tuhan. Dan kita tahu dalam Wahyu 19, 20, 21, saudara kita melihat segala suku, kaum, bahasa dan bangsa berdiri menyembah Allah, saudara. Jadi berarti Allah akan jangkau mereka semua satu hari. Tetapi saudara, karena bila manusia berpecah, mereka tidak lepaskan roh agamawi palsu itu. Masih mau cari, masih mau cari Tuhan. Nah apakah ciri-ciri yang kelihatan di dalam mereka yang membina menara Babel itu dan mencari Tuhan sendiri? Mereka bersatu untuk memberontak melawan Tuhan. <coughs> mereka menciptakan budaya mereka sendiri. Mereka menciptakan kerajaan mereka sendiri. Mereka menciptakan agama mereka sendiri yang bebas daripada Tuhan. Nah, semuanya itu, saudaraku, apa salah kalau ia memberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan itu? Janji ada ciri-ciri tambahan. yang membawa berkat dan membawa uh, solusi dalam hidup mereka ada budaya sendiri ada kerajaan sendiri ada agama sendiri bersatu memberontak Tuhan dan nah, mereka tidak suka memberontak tidak suka ikut Tuhan yang punya tuntutan tertentu di atas hidup mereka jadi mereka merumuskan satu tuntutan baru mereka supaya mereka boleh buat semua dengan senang ya kan itu yang Yesus Yesus menegur orang-orang Farisi yang mencairkan Taurat Tuhan Yesus berkata kamu hanya melakukan kehendak Allah apa yang di luar saja memegang Taurat Tuhan dengan di luar tapi di dalam hatimu kamu tidak kamu tidak uh, setia menggenapi Taurat Tuhan itu contohnya Yesus berkata kamu pernah dengar jangan membunuh dan orang pikir jangan membunuh itu secara fisikal. Tapi Yesus cakap, kalaupun kamu marah kepada saudaramu, kau sudah bunuh. Jadi Yesus membawa Taurat itu ke level yang lebih tinggi, lebih murni. Tapi orang tidak suka, dia kasih kurang, dia kasih kurang, dia kasih kurang supaya mereka bisa lakukan sesuai dengan apakah kemampuan mereka. Why? Mereka tak perlu Tuhan. Kalau mau melakukan tuntutan itu, perlu Tuhan tinggal di dalam kamu dan bersandar kepada dia. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau buat sesuatu yang mereka boleh buat sendiri. Itu agama palsu, agama yang kau boleh buat seperti aktiviti, tapi tidak ada kuasa di mana seperti kau boleh kontrol Tuhan, dan bukan Dia yang mengontrol kamu. Jadi, saudaraku, semua ini adalah di kesukaan orang. Jadi, iblis tahu, jadi Dia memulakan gerakan ini di Tanah Babel, dan bila mereka dipecahkan. Tuhan pecahkan mereka supaya mereka tidak memberontak terus. Setelah dipecahkan mereka terus mencari Tuhan. Cerita, legenda atau mitologi Nimrod ini saudaraku berterusan. Kenapa Nimrod menikah dengan Semiramis yang dikenali sebagai Ratu Surga. Yeremia menulis di dalam suratnya menentang orang-orang yang membuat makanan dan menyembah Ratu Surga ini dan mereka perhubungan pernikahan Nimrod dengan Semiramis lahir seorang putra yang bernama Tamus yang dianggap sebagai juru selamat wow seperti sudah ada gambaran mereka juga mencari seorang juru selamat maklah yezikir yazikir pasal 8 ayat 14 Yezikil menegur orang Israel karena ada yang mencari Tamus dan menyembah dia saudara jadi saudaraku Budaya mitologi Nimrod yaitu pengasas agama palsu itu berkembang bukan saja di Babel itu tetapi sistem agama ini muncul sebenarnya lebih awal daripada kekristenan. Tetapi iblis pandai. Dia menggunakan rencana iblis agama Babel ini dan memberikan seperti gambaran mereka ada juru selamat dengan ibunya. Semiramis ibunya. Anaknya, putranya Tamus adalah juru selamat. Sama seperti dalam Wahyu 12. Ada seorang perempuan yaitu gambaran Israel dan anak yaitu gambaran Tuhan Yesus Kristus. Yang dikejar oleh naga itu ingat saudaraku di mana usaha untuk menghancurkan bangsa ini dan Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir Herodes coba bunuh dia. Ketika umat Israel di tanah Mesir mereka coba dibunuh oleh Firaun, semua anak lelaki yang baru lahir disuruh bunuh. Perintah itu diberikan kepada bidan-bidan orang Mesir. Ingat Saudara? Nah. Jadi iblis sudah tahu rencana Tuhan, jadi dia mengerjakan sesuatu yang palsu. Putra penyelamat, juru selamat dengan ibunya. Aduh. Ini iblis saudaraku. Dia pandai ciplak semua kebenaran Tuhan. Itulah. Dia raja ciplak saudaraku. Dia betul-betul raja ciplak. Nah saudara. Kita lihat gabungan ibu dan anak. Yaitu Tamus dan Samiramis. Menjadi ikutan banyak tamadun-tamadun dunia yang lain. Contoh tamadun Asur. Siapakah anak dan ibu itu namanya? Ishtar dan Tamus. Dalam tamadun orang Kanaan, Ashtoreth dan Baal. Dalam tamadun orang Mesir, Isis dan Horus. Dalam tamadun orang Yunani, Aphrodite dan Eros. Dalam tamadun orang Romawi, Venus dan Cupid. Saudara, manusia suka agama palsu. Kenapa? You can control God. Ah, Itu dia. Kamu boleh kontrol Tuhan loh, saudara. Dan Dengan, dengan masa yang sama kamu juga rasa oh tidak apa-apa aku masih ikut Tuhan juga lah untuk menenangkan perasaan bersalah yang menusuk kamu. Nah, kamu tahu oh tidak aku memang ikut Tuhan. Aku ikut turutan dan aturan yang saya ciptakan dan saya yang mendefinasikan siapa Tuhan. Itu yang mereka buat. Itulah penyembahan berala babel. Itulah apa kuasa pelacur itu. Dia jual semua ini agama ini kepada dunia, sehingga dia menguasai raja-raja. Nah, apakah pengoror wanita ini, ayat satu, ya, duduk di tempat yang banyak air? Perairan di mana pelacur memerintah mewakili suku, kaum, dan bangsa dari setiap kumpulan manusia, dan bahasa ini adalah gambaran dari pengaruh global yang dimiliki oleh wanita itu. Apa, saudara heran? Agama palsu, saudara sangat famous, orang suka. kerana kita boleh menciptakan sesuatu. Saya sebagai orang Kristian, saya sendiri pun boleh menciptakan agama palsu di dalam hati saya terhadap Tuhan Yesus. Saya boleh kontrol dia. Saya boleh buat sesuatu dengan harapan dia memberkati saya. Saya membuat sesuatu dengan, seperti contoh turutan pekerjaan perbuatan agamawi, aktiviti-aktiviti yang kononnya nampak seperti agamawi Tapi sebenarnya tidak ada kuasa. Saya buat itu just to appease my conscience. Hanya untuk mau tenangkan uh, suara hati, perasaan saya dan 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 juga kepercayaan saya itu. Tapi sebenarnya saya mau bebas daripada Tuhan. Saya mau memerintah sendiri. Nah, bagaimana pengaruh itu diguna pakai? Nah, saudara, bagaimana dia guna pelacur itu guna pengaruh itu? Ayat 2 berkata, coba lihat ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dia membawa orang menjauhi daripada Tuhan. Membawa roh percabulan rohani, spiritual adultery ataupun roh percabulan rohani Saudara. Jadi inilah yang dilakukan agama palsu Babel memabukkan raja dan bangsa. Dan ini sering dikatakan oleh seorang yang bernama Karl Marx yang pada awalnya mempromosikan apa yang kita ada hari ini yaitu sistem komunisme yang ditulis Dia berkata bahwa agama itu menjadi candu, candu itu seperti narkoba, candu orang ramai. Jadi agama digunakan untuk memperbudakkan orang untuk menguasai orang dan untuk saudaraku mengontrol orang. Karena candu memang pandai melakukan itu. Nah, saudara, itu ayat kedua. Mari kita lihat ayat ketiga dan keempat. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh ter, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujan. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Ingat ini ya, tujuh kepala. sepuluh tanduk pelik kan tapi sesuatu yang jahat macam ini memanglah pelik saudara nah ayat empat dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas permata dan mutiara dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, Apa yang saya mau saudara lihat adalah ayat 3. Dia menunggangi atas kemegahan dan kemasyaran anti-Kristus. Dia duduk di atas binatang merah ungu. Duduk di atas binatang merah ungu. Pelacur roh palsu, roh agamawi mengendarai dengan binatang. Binatang yang kita sudah baca dalam pasal 13, pasal 12. Tujuh kepala, sepuluh tanduk itu yang sebelumnya kita perhatikan dalam Wahyu 13.1 yaitu Antikristus dan pemerintahan diktatornya ataupun kekerasannya. Nah saudara, ketika dia seperti mengendarai binatang itu, seperti wow, orang melihat, bilang wow, hebat dah. Sehingga perempuan ini, pelacur ini ada pengaruh besar, dia duduk dan memerintah di atas air, berarti suku, kaum, bangsa, Dan dia juga ada support daripada antikristus ini. Jadi posisinya mengenderai binatang merah ungu menunjukkan di satu sisi bahwa dia didukung oleh kekuatan politik binatang itu. Jadi ini yang menjadikan dia berpengaruh. Dan di sisi lain bahwa dia seperti mengarah dan mengendali binatang itu. Tetapi secara lahir, lahirnya binatang itu sebenarnya menggunakan pelacur itu untuk tujuannya sendiri. Ya, dari sudut pandang Tuhan binatang itu menghujat dan menolak Tuhan dari sudut pandang Tuhan dia sebenarnya menghujat menolak dan lawan dan bertentangan dengan semua sistem yang sebenar daripada Allah tetapi dari sudut pandang orang dunia yang tidak takut sama Tuhan dia melihat seperti seorang yang cukup agamawi dan memiliki iman yang diinginkan semua orang jadi ro agama palsu ini saudara ada satu roh senjata yang sangat sangat berbahaya yang boleh disalahgunakan untuk menguasai sejumlah besar orang. Nah, saudara mesti paham dan tahu bahwa pada waktu ini pengangkatan sudah terjadi dan tujuh murka meterai, tujuh murka sangkakala, tujuh murka cawan semua sudah dicurahkan bumi dalam kondisi Kalam kabut, riuh rendah, saudaraku, kacau balau, saudara. Tetapi sistem anti Kristus belum air. Dia masih lagi mau lawan Tuhan, dia masih lagi mau berkuasa. Jadi, cara terbaik untuk kuasai orang dan kontrol orang adalah pakai agama. Kalau dia boleh pakai agama, bukan agama benar, tapi agama yang palsu, bahwa dia boleh gunakan kuasa politik yang menunggai mengenderai binatang. Dia boleh guna dua-dua ini untuk masih lagi mau lawan Tuhan, masih lagi mau mau kumpul pemberontak-pemberontak untuk melawan Tuhan. Sebab, sebab itu dari sudut pandang Tuhan, kita tahu dia menghujat, menolak Tuhan. Tapi dari sudut pandang orang, agama itu baik bah, masih boleh dipakai untuk kesejahteraan mereka. Tapi kesejahteraan yang dibuat-buat oleh mereka. Bukan Tuntutan yang sebenar ayat empat berkata terkait dengan kekayaan dan kerabat diraja ayat empat berkata dan perempuan itu memakai kain ungu kain ungu dan kirmizi adalah warna kemegahan dan tidak biasa dimiliki oleh orang-orang biasa sebenarnya susah kerana ia mahal dan yang dihiasi dengan emas permata dan mutiara dan di tangannya ada satu cawan yang emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Nah, di dalam satu penulis ataupun komentar Alkitab Panhaus dia berkata, "Kami menemukan dalam perjalanan sejarah gereja bahwa salah satu tanda yang paling berbahaya dalam masalah penyalahgunaan kuasa gereja adalah nafsu untuk kekayaan sementara." Jadi saudara, semua itu Dalam agama palsu ini ada beberapa hal yang mendorong, yang menarik dan membawa manusia untuk suka sama benda itu. Yaitu seperti kekayaan dan dia tunjuk di sini. Kain ungu, kain kirmizi, emas, permata, mutiara. Dan mungkin inilah caranya mesti lawan agama yang benar. Orang mesti ada benda-benda seperti ini yang seperti ber, berkelipan bergemerlapan baru orang tertarik akan turut ikut-ikut tapi kalau kau beri seperti agama yang benar yang didasari oleh kebenaran yang didasari oleh Taurat Tuhan yang didasari oleh perintah orang tak maulah so you must decorate with all this external temptation semua godaan-godaan luaran seperti ini yang menyebabkan orang tertarik. Ya Saudara, itulah uh, uh, beberapa ciri agama itu. Kemudian ayat 5 dan ayat 6 kita lihat. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus dan ketika aku melihatnya aku sangat heran. Jadi ayat 5 di dahinya tertulis satu nama. Apakah nama itu yang tertulis? Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi saudara, penulisan di atas dahi kita melihat di dalam pasal 7 Wahyu, pasal 14 Wahyu, di mana 144 ribu orang yang menjadi saksi Tuhan Yesus, mereka ditanda di atas dahi mereka. Dalam Wahyu 13, Apabila anti-Kristus mau semua orang mengikuti dia, mereka mesti ambil tanda dia. 666. oke okay? Tanda namanya itu. Dan pengaruhnya itu. Jadi, bila meletakkan tanda itu, ada satu perkara yang penting. Seperti dalam Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14, kita juga ditanda tahu. Coba bacakan. Kita ditanda dengan kuasa roh kudus sebagai bukti bahwa kita telah dimiliki oleh Tuhan. Kita ditanda mengikut Efesus 1, 13, 14. Jadi saudara, wanita ini juga ditanda. Dan apakah tandanya itu ditulisnya Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Nah, dikatakan seorang pelacur Romawi sering mengenakan ikat kepala dengan nama mereka terukir di atasnya. Sebab itu ada seorang komentar Alkitab bernama Johnson dia berkata, terlepas daripada semua kemewahannya itu, dia hanyalah seorang pelacur. Dan dia punya ciri-ciri seperti seorang pelacur. Sebagaimana ciri pelacur di dalam Romawi, tanda mereka di atas. Jadi seorang pelacur itu pandai memujuk, pandai ambil hati. Sebab itu Alkitab bilang, nampak pelacur lari. Kan saudara? Jadi dia pandai mengambil hati, pandai memenangkan orang. Nah, sungguh pun dia berkuasa. Ada satu perbandingan besar di antara wanita ini dengan wanita yang kita lihat di sini, pelacur ini dengan wanita dalam Wahyu 12, yaitu Israel dengan anaknya Yesus. Wanita itu, wanita ini menyembah berhala dengan agama palsu. Tapi yang lagi satu, mencari Tuhan. Yang ini di Babel, yang itu di Yerusalem, gambaran Yerusalem. Jadi saudara, soalan yang saya mau tanya saudara, siapa wanita ini? Dialah yang menguasai kota-kota besar dan memerintah raja-raja. Wah wow, luar biasa. Dia kota besar, memerintah raja. Berarti Bila kamu gunakan agama, kamu boleh mengendarai, menunggangi siapa-siapa saja karena pengaruhnya luar biasa besar. Oke, okay. dia memerintah bagaimana guna agama palsu, kesalehan palsu, kesedaran semangat agamawi yang lahir tanpa kuasa, tetapi hanya kekosongan. Okay. hanya kekosongan dan dia adalah sumbernya dan di sini dia dia punya nama sumber segala itu sumber segala kekejian ada di dalam agama itu dalam agama palsu itu dan iblis menggunakannya dia menggunakannya nah ayat 6 berkata penganiayaan yang dibawa oleh agama palsu Yohanes begitu kagum kerana dia melihat penganiayaan ini tidak datang dari pada penganiayaan seorang raja seperti orang Romawi dianiaya waktu itu oleh Kaisar Romawi. Tetapi Yohanes heran kerana dia melihat bahawa penganiayaan ini datang dari orang agamawi. Dan dia haus akan darah orang-orang kudus. Ayat 6 berkata, aku melihat perempuan itu yaitu Nabi palsu dan agama palsu. Agama? Saya fikir hanya raja-raja Romawi yang menganiaya, yang Uh, membawa hukuman dan yang membawa penganiayaan, tetapi ini agama. Yes, satu daripada ciri agama palsu adalah penganiayaan agama yang benar. Nah, agama palsu selalu menjadi musuh terburuk dari agama yang benar. Seorang komentar Alkitab yang bernama Velvroot mengatakan, agama palsu selalu menjadi musuh terburuk dari agama yang benar. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa beberapa penganiayaan paling kejam terjadi terhadap orang Kristen dilakukan atas nama gereja. Ah, itu dia. Atas nama agama penganiayaan dilakukan pada hari-hari ketika Ratu uh, Mary dari Romawi memerintah negara Inggris. Dia dikenali sebagai Bloody Mary, Mary yang berdarah karena dia suka haus darah. Orang-orang percaya seperti yang dikatakan dalam ayat 6. Sekitar 288 orang Kristen dibakar di tiang panjang. Untuk pendirian mereka mengikuti kebenaran Kristus. Dari antara tahun 1555 hingga 1558. Dan banyak yang mati-matir. Karena iman. Tapi siapa yang melakukannya? Seorang ratu dari Pak Romawi yang bernama Mary. Dan atas nama agama, dia membunuh banyak orang-orang yang saleh dan benar, dan mengikuti Tuhan. Oke, okay, saudara, jadi ini adalah satu daripada ciri agama palsu. Dia suka menganiaya orang. Oke, okay? dan penuh dengan percabulan, penuh dengan suruh kekayaan duniawi, dan dia terpaksa guna semua ini untuk menarik orang kepada dirinya. Alright, nah ayat ketujuh kita lihat ayat ketujuh. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, ya telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, iaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran apabila mereka melihat bahawa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Oh, apa ini? Telah ada, tidak ada, muncul balik. Telah ada, tidak ada, muncul balik. Keliru. Nah, biar saya jelaskan kepada saudara. Nah, ayat tujuh, dia duduk di atas binatang merah yang penuh dengan nama-nama penghujat. Dan Ketika Yohanes melihatnya, dia heran, "Wow, kuasa politik menunggu, menguasai dan me, memberi kuasa uh, kepada pelacur itu, seperti suatu situasi yang sangat sukar bagi orang percaya." Tapi Tuhan berkata kepada Yohanes, "Yohanes, kenapa engkau heran? Aku ada rahasia tentang perempuan ini." rahsia dan juga rahsia tentang binatang yang memikulnya. Apa kau takut? Nah banyak daripada kita bila kita baca buku Wahyu kita tengok apa ini pastor kepala tujuh tanduk sepuluh dan sepuluh mahkota tujuh meterai penghukuman meterai tujuh penghukuman sangkakala tujuh penghukuman mangko aduh pastor saya mau give up sudah bahas. terlalu banyak gempa bumi Nah, dengar sini, mungkin itu menjadi satu krisis di hati saudara ketika saudara mau belajar. Tapi Tuhan mengungkapkan kebenaran yang sama kepada Yohanes dan berkata, dia berkata, aku akan mengatakan kepadamu, rahasia perempuan itu, pelacur itu, dan rahasia binatang yaitu antikristus yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu. Saya mau kamu melihat ada adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada yang akan muncul dari jurang maut tetapi tetapi ayat 8 itu bagian A berkata akan menuju kepada kebinasaan Tuhan seperti mau kita tahu akhir ceritanya Tuhan tahu jadi ketika saudara membaca buku Wahyu jangan hanya baca dan melihat apa yang berlaku ketika itu tetapi Tuhan mau saudara melihat akhir ceritanya dia akan menemui kehancurannya kebinasaannya hanya mereka yang nama mereka tidak tertulis dalam buku kehidupan yang akan heran dan akan menyembah binatang itu kenapa karena mereka sudah buat keputusan mereka tidak akan percaya Tuhan dan mereka akan ikut iblis itu sebab itu mereka heran sebab mereka sudah sudah putus asa dengan Tuhan Yesus dan mereka mau Tuhan lain dan sebab itu mereka mengagungkan dan memartabatkan binatang dan pelacur ini sebagai Tuhan mereka, oke? Okay? Nah, jadi saudara percayalah um, apa yang Tuhan sedang kerjakan Dia melakukan dengan akhir cerita di tangannya dan Dia memberikan gambaran kepada kita untuk melihat seperti itu the end in mind, saudaraku, gambaran akhirnya. Cerita akhirnya di depan kita semua. Nah, Saudara, kita lihat ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, dan dia akan muncul dari jurang maut. Ingatkah? Ketika Saudara kita membaca tentang uh, Wahyu 13 ayat 3, saya bacakan Wahyu 13 ayat 3. Ada kaitan Wahyu 13 3 dengan ayat 8 Wahyu 17 ini. Maka tampalah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Kau tengok saudara. Jadi seperti juga di dalam ayat 8 ini. Alkitab berkata bahagian B dan mereka yang diam di bumi. Iaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran. Dalam kejadian uh, Wahyu 13:3 orang-orang yang menyembah binatang heran ketika dia sembuh. Ingat kita belajar bahawa binatang itu dia dilukai kemudian dia sakit kemudian dia sembuh dia dibangkitkan oleh iblis dan dan uh, nabi palsu dia dibangkitkan dia menjadi kuat dia berpengaruh kembali wow. Nah saudara banyak orang ikut dia. Nah itu yang dimaksudkan dalam ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada akan muncul. Jadi saudaraku inilah. Nah adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada yang akan muncul dari jurang maut dan menuju kepada kebinasaannya. Jadi saudara ingat jangan heran. Jangan takut kerana Tuhan telah menulis buku ini dengan pengakhiran ceritanya untuk saudara-saudara. perhatikan. Kalau saudara pergi ke panggung wayang, bioskop, saudara bila cerita itu bermula, bagaimana kalau ada orang duduk di tepi saudara dan membisik? Setiap adegan itu apa yang akan datang dia bisik kepada saudara dia bilang, ah, ini akan terjadi. Akhirnya dia ini akan mati. Yang akhirnya ini akan hidup. Yang akhirnya ini akan menikah yang itu. Aduh, saudara kau bilang, diam kamu, aku tidak mau dengar. Kau punya cerita lah, aku datang sini mau tengok cerita. Nah, itu di bioskop, di panggung wayang. Tetapi dalam cerita seperti ini, bila kita baca kita takut, kita tak pasti. Kita tidak tahu sih apakah masa depannya. Sebab itu saudara, Allah seperti menunjukkan kepada kita akhir ceritanya itu. Ke ujung pangkalnya itu dia mau tunjuk kepada saudara. Supaya saudara punya kekuatan dan tahu bahwa dia akan hancur satu ketika. Dan kita tahu bahwa kita akan menang oke okay? jadi reference binatang ini adalah yang seketika dia luka kemudian dia sembuh dan dia bangkit dan orang heran orang memberi hormat besar kepada dia oke okay? nah saudara itu adalah ayat 8 dan ayat 9 mari kita lihat ayat 9 9 yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga tujuh raja. Lima diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada. Dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Nah, saya lihat sekali lagi. Ayat 10. <coughs> Oke, okay, ayat 9 ya pertama. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Apa hikmat yang kita perlu? Kita mau tahu siapakah kepala ketujuh kepala itu dan tujuh gunung itu tujuh kepala tujuh gunung oke okay? kita mau tahu siapa itu lihat ayat itu ayat sepuluh ketujuhnya adalah juga tujuh raja ini tujuh raja sudah ada yang tujuh kepala itu yang eh, tujuh gunung itu dan yang sepuluh ke, uh, yang 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 ke sepuluh sepuluh gunung itu belum datang lagi ya. Kita hanya berbicara tentang tujuh kepala ini dulu. Ketujuhnya adalah tujuh kepala. Lima diantaranya sudah datang. Yang satu lagi, satu yang satu ada, berarti satu yang sedang memerintah. Dan yang lain belum datang. Oke, okay, kita lihat apa ini kita jelaskan. Nah, tujuh kepala raja itu, Ketika Yohanes menulis Wap ini Sepuluh tanduk itu belum belum datang lagi Belum memerintah Itu satu set pemerintahan okay? Yang lain Sepuluh tanduk itu Kita sekarang cakap pasal Tujuh kepala itu Nah, Dia berkata begini Tujuh kepala itu tujuh raja Betul? Dia bilang lima sudah jatuh Apakah lima itu yang sudah jatuh? Pemerintahan Mesir Asur, Babel, Medo Persia ataupun Parsi dan Yunani. Lima, lima sudah berakhir. Siapakah pemerintahan Yunani, saudara? Ya, Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Medo Persia itu seperti Koresh, ya seperti Babel itu Nebuchadnezzar. Nah, orang Mesir itu kita tahu uh, uh, banyak raja. Uh, Seperti yang kita pernah baca Dari kejadian 39 Fir'aun um, Jadi saudara Setiap telah memerintah Dan lima sudah jatuh Pemerintahan ke enam Sedang berkuasa, siapa itu? terlihat lihat slide-nya, kerajaan Romawi Ketujuh Belum datang, siapa itu? Yang ketujuh itu Adalah anti-Kristus Ataupun kerajaan binatang, itu belum datang tetapi, bagaimanakah yang ketujuh ini akan datang? Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan kepada saudara: tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Kedua hal ini berbicara tentang sekumpulan penguasa. Tujuh kepala penguasa, saya sudah jelaskan. Lima sudah jatuh, satu sedang memerintah Romawi, Roh uh, Yohanes. dilemparkan ke Pulau Patmos di mana dia menulis buku Wahyu ini. Kerana apa? Dia dibuang negeri ke Pulau Patmos. Kenapa? Kerana dia memberontak dan tidak mau ikut penyembahan Romawi. Dia dibuang. Yang memerintah waktu itu adalah kerajaan Romawi. Lima sudah jatuh, satu ada. Yang ketujuh, ah, tapi mereka yang ketujuh yang mereka menunggu. Itu adalah anti Kristus dan kerajaannya. Nah, jadi ini yang kita tahu sedang berlaku. Itu tujuh itu satu set pemerintah. Kemudian kita lihat sepuluh tanduk. Sepuluh tanduk adalah sepuluh penguasa yang akan datang satu set pemimpin-pemimpin yang lain daripada tujuh itu. Ini akan menjadi terkenal di akhir zaman dan hanya memerintah untuk waktu yang singkat. Okay, yaitu pada waktu uh, penganiayaan besar ataupun kesusahan besar, tribulation. Mereka akan memerintah masa yang singkat karena mereka akan serahkan kepimpinan kuasa kepada antikristus. Dan memberikan semua kekuatan dan otoritas kepada antikristus. Oke, okay, jadi dan kita tahu saudara yang sepuluh itu, Antikristus adalah salah seorang daripada sepuluh itu. Sebab itulah mereka boleh percayakan dia. Okay? Dan daripada sepuluh itulah bangkit tanduk yang terakhir itu. Daripada dia lahir tanduk yang terakhir itu, yaitu kerajaan antikristus. Itu yang dimaksudkan di sini. Yang satu ada, yang lain satu belum datang. Dari mana yang yang terakhir ketujuh itu datang? Dari sepuluh tanduk itu. Dari tanduk itu memang antikristus juga dalam gagasan sepuluh negara itu yang berkuasa. Dari mana dia? Ada orang cakap sepuluh itu siapa? Umi oh, European Union, Persekutuan Kesatuan Eropa atau BRICS atau NATO atau lain G7, kita tidak tahu saudara, sepuluh itu siapa, dari mana, tapi kita hanya menunggu dan kita akan melihat dan memahami semuanya niat itu. Okay. Jadi saudara, uh, saya harap saudara sudah paham. Nah, tujuh tujuh itu saya sudah jelaskan, yang sepuluh itu daripada sepuluh itulah akan datang. yang antikristus. Okey, ayat 11 ini perlu penjelasan sikit. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Oi, kalau ada orang baca ayat ini, confirm keliru saudara, confirm keliru. Kau tengoklah sekali lagi, tolong cuba baca. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada. Ingat siapa binatang itu? Antikrisus kan? Dia Ketika dia ada, cedera, kemudian tidak ada. Dan ia sendiri adalah Raja ke-8. Eh, mana Raja ke-8? Ha, saya jelaskan. Bererti begini. Daripada tujuh tanduk itu, lima sudah jatuh. Satu ada Romawi. Dan selepas Romawi akan datang 10 sebenarnya Daripada 10 itu mereka akan pilih Satu jadi pemimpin yang ketujuh itu Tapi dari 10 itu Yang dipilih itu juga lah dilihat sebagai Bukan saja 7 Tetapi yang ke-8 Yang ke-8 Raja yang ke-8 Ya betul dia 7 Tetapi daripada mereka dia akan bangkit Jadi memanglah dia yang ke-8 Jadi itu maknanya Tetapi dia juga akan menemukan kematian ataupun kebinasaannya. Jadi saudara, untuk dijelaskan dengan lebih baik, tujuh adalah kekaisaran yang mendominasi dunia yang merupakan gagasan sepuluh bangsa berkuasa. Itulah nombor tujuh. Lima jatuh, satu sedang memerintah enam. Tujuh adalah sepuluh itu. Dan Antikristus adalah yang daripada sepuluh itu. Dialah yang akan bangkit. Daripada sepuluh itu dia akan bangkit sebagai yang ketujuh. Tetapi dan dia kenali juga sebagai yang ke-8. Okay. Antikristus adalah yang ketujuh dari gagasan sepuluh negara dan menjadi yang ke-8. Sungguh pun sepuluh itu adalah tujuh lah. Tapi bila dia mengambil alih, dia menjadi delapan. Dan kita lihat yang ayat 12. Dan kesepuluh tanduk yang kau lihat, telah kau lihat, itu adalah sepuluh raja yang belum mulai memerintah. Jadi dari waktu Yohanes menubuatkan, sepuluh itu belum ada lagi. Tapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Satu jam berarti masa yang singkat mereka akan berkuasa membentuk gagasan persekutuan mereka dan mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang. Binatang itu juga di dalam gagasan sepuluh tanduk itu. Dan mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka mereka memberikan kepada binatang itu. Nah, sungguh pun kita lihat ayat 13, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka. Mereka bukan lemah. Mereka adalah sepuluh negara yang sangat kuat. Jadi, sepuluh raja-raja yang belum mulai memerintah itu adalah sepuluh negara, sepuluh tanduk. Dan ini dinubuatkan dalam Daniel pasal 2, ayat 24 dan 25. Ya, Dinubuatkan dalam buku Daniel. Banyak di dalam Alkitab kita sudah dinubuatkan apa yang akan datang. Minggu lalu pasal 16 saya sudah bagi tahu Saudara. Ada negara-negara dari utara yang akan menyerang ibu kota Yerusalem itu. Mereka akan menyerang Saudara. Dari utara, sudah dinubuatkan dalam Ezekiel 38. Kemudian Wahyu 16 menubuatkan negara-negara yang akan dari timur datang untuk menyerang dan berlawan dengan Tuhan Yesus. Jadi sudah dinubuatkan semua. Kalau you mau lawan dengan you punya musuh dan you mau menang, you jangan bagi tahu lah you simpan itu rahsia semua. Tapi Yesus yang terang-terang sudah kasih tahu mereka semua rahsia dia. Namun dengan kebodohan mereka akan menyerang dia juga. Nantilah rasakan padanya mereka semua itu. Nah, sebab itu mereka ayat 13 mereka cuba lihat ayat 13. Mereka seia sekata kekuatan kekuasaan mereka Tetapi sungguh pun mereka semua sama kuat, mereka akan memberi kuasa kepada binatang itu. Jadi sebab itulah saudaraku. Tuhan akan mengerjakan dengan begitu luar biasa. Dan mereka akan bergabung, apa akan mereka buat? Mereka akan serang. Serang Israel, serang Tuhan Yesus. Saudara tahu bahawa dalam mangkuk yang ke-6 dan ke-7, penghukuman ke-6 dan ke-7, ada perang yang berlaku kan. Nah itulah, mereka bergabung sudah sekarang. Wahyu 17 memberitakan bagaimana gabungan itu terjadi dan kenapa mereka bergabung dengan anti-Kristus mau menyerang. Di sini dijelaskan dengan lebih jelas. Sekarang pasal 14. Inilah yang terbaik. Inilah yang cerita yang terbaik sekali ayat yang paling mendorong saya mereka akan berperang melawan anak domba tetapi semua sebut tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan raja di atas segala raja mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan yang setia kita adalah yang dikenali sebagai kita dikenali sebagai yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Jadi saudaraku, cunggu pun mereka akan bergabung sepuluh kekuatan negara ini bersama anti Kristus dan semua senjata yang mereka ada, semua kuasa yang mereka ada, semua peluru berpandu, semua nuklear bom yang mereka ada, mereka akan datang dalam saudaraku nanti kita akan baca dalam pasal 19 bagaimana dalam sekelip mata saudara Yesus akan mengalahkan mereka dan mereka tidak boleh menang dan saudara jadi Allah memberitakan kepada kita dengan pengakhirnya pengakhirannya di akhir buat kita dia menubuatkan pengakhiran cerita itu di akhirnya buat kita jadi saudara jangan rasa kecewa jangan rasa takut jangan rasa seperti hidup seperti tidak ada pengharapan lihat sebagaimana Tuhan melihat. Tuhan melihat dengan pengakhirannya dia, dia beri pengakhirannya kepada kita awal-awal. Apakah pengakhirannya? Kita menang. Bagaimana kita menang? Karena dia menang. Jadi hidup kita juga haruslah seperti itu, men saudara. Jadi don't give up. Nah ayat 15 kita lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi ini menunjukkan jumlah sejumlah besar pengaruh pelacur ataupun agama palsu itu. Dia duduk di atas bangsa dan rakyat yang banyak dan kaum dan bahasa. Jadi dia ada banyak pengaruh sebab itu anti Kristus sudah rasa tidak aman. Dia rasa sangat takut kerana dia adalah orang yang insecure, seorang yang tidak aman, tidak yakin diri. Jadi ke sepuluh tanduk yang telah kau telah kau terlihat ayat 16 eh? dan ke tanduk yang telah kau lihat itu berserta binatang itu akan membenci pelacur pelacur itu adalah wanita yang duduk di atas air itu yang ada pengaruh global global influence membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api mereka akan berlawan dengan Nabi palsu ini, agama palsu ini. Kenapa? Kerana Antikristus melihat bahawa dia duduk di semua air yang telah kau lihat. Wanita pelacur itu duduk di atas semuanya itu dan bangsa-bangsa rakyat banyak kaum bahasa. Antikristus bilang, mana boleh? Tidak boleh bah kalau dia yang berkuasa di atas semua ini. Jadi dia pun mula mempengaruhi sepuluh negara lain, sepuluh tanduk itu. Dan dia menyerang dan hancurlah persekutuan dengan Nabi palsu itu. Kekerasan ini mungkin terjadi. Di mana? Bila kekerasan ini, perang ini, persekutuan ini retak di antara mereka. Kita melihat di tengah-tengah penghukuman besar, in the middle of the great tribulation, ini akan terjadi. Dan akhirnya, Antikris tidak akan menerima penyembahan lain Dia mau penyembahan itu untuk dirinya sendiri. Kalau ada agama palsu, di bawah Nabi palsu, orang akan sembah dia. Antikristus tidak mau. Dan dalam 2 Tesalonika 2, ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika 2, 3 dan 4 dijelaskan. Anak kebinasaan yang menentang dan meninggikan dirinya di atas semua yang disebut Tuhan atau yang disembah sehingga ia duduk di bait Allah menunjukkan dirinya bahwa ia adalah Allah. Sudah dinubuatkan. Rasul Paulus ketika menulis kepada gereja di Tesalonika, sudah dinubuatkan. Dan ini pekerjaan dia, Saudara. Ini pekerjaan dia. Dia mengangkat dirinya seperti menjadi seorang Allah sendiri. Jangan ayat 3 berkata, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana pun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka itu adalah binatang itu yang harus binasa. Ayat 4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sebab itu dia bakar dengan api. Aduh, um, nabi palsu dan agama palsu supaya ada satu agama satanic worship, satu agama dia adalah binatang, binatang itu menyembah iblis, satu penyembahan, yaitu penyembahan satanic iblis, penyembahan iblis. Nah, kau tengok macam mana iblis dia pandai. Dia tidak boleh terus terang bilang, sembah aku, aku iblis. Tidak boleh, tidak ada orang mau. Dia gunakan agama palsu dulu, nabi palsu. Yang mempunyai ciri-ciri penyembahan, ciri-ciri agamawi. Tapi palsu. Orang sudah dimenangkan. Tapi bila pengaruh dia menjadi lebih kuat. Dia bunuh nabi palsu. Dia hancurkan agama palsu. Penyembahan terbuka. Terbuka, terdedah sepenuhnya penyembahan iblis setanik worship menjadi sangat jelas. Nah, saudara akhir kata akhirnya eh, 17 sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Perempuan yang memerintah di atas raja-raja itu, tak ada lagi sudah. Karena ayat 6, 16 kita lihat, tidak ada lagi sudah. Sebab iblis sudah bakar dia, binatang sudah bakar dia, pengaruhnya sudah hilang. Sekarang semua menyembah iblis. Nah, macam mana ini terjadi? Macam mana sampai mereka dua itu boleh berantakan, ber, bertembung, lawan satu sama lain. Bagaimana sampai ini terjadi? Allah berkata, Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Berarti saudaraku, karena Tuhan telah memasukkan ke dalam hati mereka untuk memenuhi tujuannya. Jadi kalau ada orang yang lawan kamu, memberontak, pukul kamu, tak suka kamu, buat jahat dengan kamu. Jangan putus asa. Tindakan mereka mesti ketara dulu. Dan Allah akan tukar hati mereka secara pelan-lahan. Dia mampu untuk menjadi satu pikiran untuk memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu. Sampai firman Tuhan digenapi. Berarti saudara Tuhan mengarahkan penghakiman terhadap Babel dan agama palsunya. Bagaimana? Tuhan terkadang akan menggunakan kelompok yang jahat. Di sini sepuluh raja itu, kelompok jahat. Untuk menjadi alat penghakimannya terhadap kelompok jahat yang lain, di sini ada dua kumpulan jahat. Nabi palsu dengan raja-raja sepuluh -raja, raja ini sepuluh tanduk ini. Dua-duanya palsu. Jadi dia terkadang menggunakan kelompok jahat ini untuk menjadi alat penghakiman terhadap kelompok jahat yang lagi satu ini. Jadi di sini yaitu Babel agama palsu dan menyebabkan mereka dua berantakan ber berperang. Nah saudara, jangan takut, jangan lihat seperti Tuhan sama tahap, sama status, sama posisi dengan yang jahat-jahat dan kuasa gelap. Nah, dia jauh lebih tinggi. Efesus 2 sudah berkata, dia duduk jauh lebih tinggi daripada semua penguasa, semua penghulu, semua saudaraku, kuasa-kuasa gelap. Dia jauh lebih tinggi. Jadi saudaraku, dia sudah tahu dan dia boleh mengerjakan orang-orang yang mengerjakan jahat terhadap kamu. Sebab itu saudaraku di dalam Amsal 21 ayat 1 saya sering gunakan ayat ini. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya ke mana ia ingini. Mana dia mau dia boleh alirkannya. Hati Tuhan, raja-raja semua Di tangan Tuhan, ingat Ayat 18 berkata, dan perempuan yang kau Lihat itu adalah kota besar yang Memerintah atas raja-raja ha, Haraplah Dia memerintah raja, Alkitab Bilang hati raja di tangannya Dia mengalirkan kemana Dia suka hati mereka semua Di sini, dia menyebabkan Sepuluh tanduk itu Lawan dengan Pelacur itu, sehingga mereka Dua berantakan supaya hati raja-raja itu akhirnya akan kembali kepada jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, sehingga firman Tuhan digenapi ayat 17. Nah, Tuhan memasukkan di dalam hati mereka rencananya itu. Contohnya Saudaraku, Tuhan pakai raja Koresh dari Persia untuk menggenapkan rencananya, rencananya untuk umat-umatnya, umat Israel itu. Bila dalam Yesaya 45 ayat 3, Aku akan memberikan kepadamu siapa-Mu itu, Raja Korish orang Parsi, harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dia panggil Raja uh, Parsi itu Korish untuk mengalahkan orang Kuasa Babel dan untuk bekerja memberkati orang Israel. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sungguh pun Raja Kores tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan pakai dia gerakan hati dia. Dia masih lagi musuh Israel tahu, tapi Tuhan gerakan musuh Israel untuk menggenapi rencananya kepada umatnya itu. Jadi saudaraku, ingatlah Tuhan berkuasa di atas semua yang jahat. Yang pernah saudara pikirkan. Kerana Allah boleh menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Sungguh pun ada banyak yang jahat sedang bermaharaja lelah di tempat kerja, di rumah, di kampung, di kota, saudara, di negara, saudara. Ingat Tuhan menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Kita ada seorang Tuhan yang sudah melihat jauh ke depan. Dia kasih nama nubuatan dengan tepat. semua kuasa yang akan memerintah. Lima yang sudah jatuh, semua dia sudah bagi. Satu yang sedang memerintah dia bagi. Siapa yang akan datang dia sudah kasih nama. Yesikil 38, siapa yang akan menyerang tentara Tuhan Yesus. Dia sudah kasih semua nama raja itu. Saya 16, tentara dari timur, dia sudah kasih semua itu. Jadi saudara, kita ada Tuhan yang luar biasa, yang sudah melihat jauh ke depan. Dan sudah melihat pengakhirannya, dan memberitahukan kepada kita pengakhirannya ketika kita masih di awal dan mungkin sesat dan tidak pasti gimana ke depan. Dia sudah ke depan, sebetulnya dia dikatakan gembala yang baik. Dia seperti gembala yang baik menuntun kita, memimpin kita kepada air kehidupan, dan semua yang kita perlu memimpin kita kepada kebenaran. Luar biasa, gembala kita percaya dengan gembala itu yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, inilah kesempatan kamu untuk menerima dia. Karena kamu diselamatkan daripada semua malapetaka ini. Mari saya mau pimpin saudara yang belum kenal Tuhan Yesus untuk kenal dia. Kalau saudara percaya Yesus juru selamat, dialah Tuhan, doakan doa ini. Saya pimpin kamu. Tuhan Yesus, aku percaya engkaulah Tuhan, engkaulah juru selamat. Tidak ada Tuhan lain Kecuali Engkau, hari ini aku mengakui Engkau Tuhan. Engkau punya masa depan, Engkau punya pengakhiran cerita, dan aku percaya tidak ada tuhan lain kecuali Yesus. Aku mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Bapak berkati umatmu, biar firman ini menjadi kekuatan kami di akhir zaman banyak cabaran, banyak penganiayaan, banyak pencobaan. Hanya kekuatanmu yang bisa menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, saya berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati semua.